Pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono akan berlangsung dengan sangat meriah. Juru bicara acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat tinggi diundang ke acara pernikahan adik bungsunya itu. Pejabat-pejabat tersebut termasuk Presiden Uni Emirat Arab, mantan Presiden Republik Indonesia, duta besar, kepala daerah, hingga ketua umum partai politik. Yang mengatakan undangan tersebut belum semua tersebar. Pasalnya, pihak keluarga menyebarkan undangan tersebut secara bertahap sehingga ada tamu yang belum menerima undangan. Dia enggan menyebutkan jumlah undangan yang disebarkan, namun dia menerangkan bahwa tamu undangan yang nantinya hadir akan dibagi menjadi 5 sesi kedatangan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan tamu di lokasi resepsi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Thank you.